Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo Sandbox Mode episode 10 Indonesia Zoo. Dan kali ini kita akan lanjutin lagi bikin habitat dan enclosure dari Indonesia Zoo kita. Dan kali ini kita akan bikin habitat dari hewan badak bercula satu. Tapi sebelum lanjutin nontonnya, teman-teman jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Ngomong-ngomong soal kandang badak nih, nah mungkin di beberapa episode yang lalu mungkin udah ada yang komen, bang bikin kandang badak, tapi mungkin baru terrealisasikan sekarang, so gue minta maaf karena memang kita sekarang lagi buat khusus area atau area Nusantara area, dan di sini untuk hewan-hewan yang khususnya pada umumnya itu ada di kebun binatang sudah pasti, dan kemudian yang paling utama itu adalah hewan lokal yang berasal dari Indonesia atau sangat dilindungilah kalau di Indonesia. Dan kemarin kan kita sudah bikin ada gajah, pertama itu ada harimau. Kalau di hewan lokal itu kan harimau Sumatera, terus ada jerapah juga. Jerapah sih di Afrika sih, tapi ya karena kita di Indonesia pada umumnya itu udah pasti kebun binatangnya itu udah pasti ada jerapah lah, nggak mungkin nggak ada. Dan kemudian kita bikin gajah juga kemarin. Nah terus kita lanjutin dari kerbau khas Toraja, walaupun sebenarnya kita gunain juga African Buffalo, tapi karena nggak ada kerbau lokal jadi nggak apa-apa kita pakai kerbau Afrika. Dan kemudian sekarang kita bikin kandang atau enclosure dari hewan badak bercula satu, dan itu tepatnya ada di daerah Ujung Kulon ya. Di situ daerah Ujung Kulon itu adalah daerah penangkaran atau daerah konservasi khusus badak. Ya maaf ya, kalau koreksi aja kalau gue salah. Dan juga itu adalah tempat di mana para badak itu berkembang biak, hidup di sana dan dijaga pastinya oleh pemerintah. Kandang badak ini mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu modern, jadi karena memang daerahnya wild jadi pengen daerahnya itu terbuka aja, terus mungkin dikasih pepohonan jadi biar kelihatan liar aja sih tempat itunya, apa habitatnya, biar kelihatan lebih liar dan juga natural, alam banget, jadi kayak benar-benar hutan. Dan juga biar mungkin badaknya, dan juga mungkin biar kita juga lebih bisa merasakan suasana atau nuansanya, dan kalian juga bisa merasakan keindahan Indonesia Zoo kita. Ya itu pasti tujuannya, memang supaya kita bisa sama-sama merasakan, kalian juga bisa puas dan terinspirasi. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin merasa ada sesuatu yang mungkin bagi teman-teman yang kurang atau perlu ditambahkan, mungkin teman-teman bisa komen atau kasih saran di bawah untuk area enclosure-nya ini atau area habitatnya ini. Nah, terus kemudian juga di sini di video kali ini juga gue bikin bukan cuma enclosure tapi ada juga museum badak. Nah, di museum badak itu sih sebenarnya bangunannya enggak terlalu besar-besar amat. Karena ya cuman area kecil aja sih, cuman di situ memang pengennya ada museum, jadi bukan cuma sekedar enclosure aja tapi juga ada sarana edukasi, yaitu museum badak khusus untuk di area badak ini, enclosure badak ini. Tapi mungkin kita bakalan tambahin lagi museum-museum yang lain, kayak sebenarnya gue juga punya rencana mau bikin observatorium atau mungkin museum atau mungkin akuarium juga. Gue punya rencana yang panjang untuk itu, nanti bakalan kita bikin. Tapi untuk di area ini kita bikin museum yang kecil aja. Nah, di situ nanti bakalan jadi apa ya? Jadi tempat
edukasi buat para pengunjung. Jadi misalkan pengunjung yang pengen belajar tentang badak bisa ke situ. Nah, itu story-nya kayak gitu. Dan untuk bangunannya sendiri itu sebenarnya gue pengen bikin kayak rumah gadang kayak gitu ya, rumah gadang, cuman mungkin waktunya nggak cukup. Jadi kalau memang gue pengen fokus bikinin itu mungkin bakalan lebih lama lagi, tapi gue ambil intinya aja, jadi mungkin ambil sampel atapnya doang. Nah, terus mungkin bagian bawahnya atau bagian bangunannya itu gue gabungin. Nah, untuk inspirasinya sendiri gue lihat dari ada beberapa gambar di browser. Gue lihat itu antara bangunan tradisional Indonesia kayak rumah gadang kayak itu, rumah padang, di daerah Padang, di daerah Sumatera sana intinya, tapi digabungin dengan bangunan kolonial. Jadi kayak tradisional tapi dengan nuansa kolonialnya. Nah, mungkin inspirasinya dari situ. Jadi mungkin gue custom atau gue random aja gue bikin, jadi antara bangunan tradisional dan bangunan kolonial, jadi biar memang benar-benar kerasa Indonesianya, dan juga biar lebih terasa nuansa kental Indonesia yang lekat dengan bangunan-bangunan kolonial. Nah, kayak gitu. Ribet ya gue jelasin, gue aja bingung, dan semoga kalian gak bingung ya, dan tetap menikmati videonya sampai akhir. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman nontonin dulu timelapse-nya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah video timelapse ini selesai. Jadi enjoy videonya dan thank you.
Oke teman-teman, akhirnya jadi juga nih kandang badak kita. Uhuy, jadi nih udah ada monumen badaknya di depan. Dan di sini ini monumen kepala badak ya. Terus ini ada kayak dekorasi-dekorasi taman. Ini batuan-batuan yang melingkarin. Terus juga di sini ada pepohonan-pepohonan juga. Terus di belakangnya juga nih, tadi teman-teman lihat pagar-pagarnya itu dibalut sama tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang kita akan masuk. Widih, udah kelihatan kan dari sini nih, udah kelihatan tuh ada apa. Tapi sebelum kita lihat ke situ, di sini ada tulisan kandang badak. Kita masuk aja langsung. Sama di sini juga kandang badak. Ini papan informasi ya, supaya tahu kalau di sini itu kandang badak. Oke, kita langsung aja masuk. Nah, kita lewatin taman nih teman-teman. Nah, ini taman-tamannya dengan ya suasana tropical Indonesia pastinya, tropis. Nah, di sini juga ada papan education, ada papan informasi badak bercula satu. Nah, ini badak bercula satu nih. Oke, terus kita masuk di sini. Nah, ini tempat view badaknya ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat tuh. Tuh ada badak kan? Lagi santai tuh. Kayaknya dia mau masuk ke dalam kandangnya deh. Terus sini juga ada food court. Sebenarnya dibilang nggak pas ada food court di sini, tapi nggak apa-apa ya. Karena daripada jauh-jauh kan mereka keluar lagi, jadi biarlah kita simpan satu food court di sini. Jadi mungkin kita bakalan namain apa ya nanti di sini ya? Warung badak kali ya. Toko minuman sari badak. Wih, mantap juga cap minuman cap badak. Oh, sorry. Nah, sekarang kita masuk di dalam kandangnya. Mungkin nggak ada yang terlalu istimewa di dalam kandangnya ini ya. Paling cuman rumput dan tumbuh-tumbuhan aja, soalnya badak ini nggak perlu terlalu banyak apa ya, kan juga tema kita itu wild, alam terbuka, jadi ya udah gini, nggak ada apa-apa lagi. Tuh dia lagi tuh nih, jadi gede juga ya. Ini jantan sama betina nih. Ini mau ngapain nih? Nah, kita udah punya 2 ekor. Apakah mereka kira-kira bisa kasih kita 1 ekor lagi? Tanyakan sama mereka berdua. Oke, jadi teman-teman ya, untuk luas kandangnya ini, coba kita cek dulu. Sini kandangnya nggak kelihatan, enclosure-nya nggak kelihatan. Jadi untuk luas kandangnya itu 3.460 meter persegi. Untuk water areanya nggak terlalu besar, cuma 280 meter persegi. Nah, untuk water areanya ini di sebelah sini. Terus untuk kandangnya itu seluas ini. Ini ada yang putih-putih ini, itu batas untuk kandangnya. Di sini namanya nol. Nah, perimeter doang sih buat nandain batas kandangnya. Nanti untuk pembatasnya bisa kita bikinin pagar-pagar kayak gini, kayak custom pagar kayak gini. Nah, tapi di sini belum ada sarana penunjang makanan ya. Jadi kita akan kasih dulu sarana penunjang makanannya. Coba kita cari spesiesnya itu African Wild Dog, Bactrian, apa sih namanya? Indian Rhinoceros. Oke. Okay. Indian Rhinoceros. Di E. Indian Rhinoceros. Oke. Okay. Di sini ada tempat makannya dulu kita kasih, ada food truck large. Kita akan coba kasih tempat makannya satu di area terbuka ini. Mungkin di sebelah sini ya. Kita akan kasih di sebelah sini. Oke. Okay. Terus kemudian untuk tempat tidurnya kita
nggak perlu. Wah, dia lagi berenang, coba lihat. Ah, ntar dulu deh, kita kasih tempat makannya, kita lihat dia berenang dulu. Coba. Ngapung ya dia. Kalau berenang malah kayak kuda nil jadinya. Jangan-jangan ini kuda nil yang memakai jubah badak nih. Oke, kita lanjut lagi, biarkan dia berenang. Biarkan dia menikmati dinginnya air di pegunungan Indonesia. Maksudnya airnya mengalir dari pegunungan Indonesia. Terus kita kasih lagi untuk tempat tidurnya, untuk habitat bidding extra large. Untuk habitat biddingnya kita kasih satu di sebelah sini, biar dia bobok di situ satu. Terus di sebelah sini, terus kemudian di sebelah sini juga ya. Nah, sebelah situ juga, sama satu di dalam sini. Di dalam sini ditaruhin juga nggak ya? Nggak usah kali ya, biar dia tidur di luar aja, atau di sini deh. Ya udah di situ deh, sama di pojokan sini kali. Jangan juga deh. Ya udah di sini aja dia. Bobonya di sini aja. Terus kita kasih tempat minum lagi. Oh, tempat minumnya di sini. Sebenarnya rencana sih pengen simpan di sini, tapi coba deh kita coba aja dulu. Oh, nggak mau dua, kita kasih satu aja deh. Terus yang ini berarti kita coba keluarin dari grup, kita agak masukin ke dalam sedikit. Nah, jadi biar dia minumnya di sini, biar nggak nunduk-nunduk ke bawah kan, kasihan juga. Jadi biar dia minumnya di atas. Sekarang kita akan kasih toys enrichment-nya. Toys enrichment-nya itu mungkin kita kasih ini, plant screen di sebelah sini, sama di sebelah sini kali ya. Oh enggak, ini kita geser. Kita geser di sebelah sini. Pojokan sini. Nah, untuk plan screen-nya ini kita simpan di sebelah sini. Terus kita kasih tempat air juga. Jangan sampai lupa buat tempat air minumnya ya. Kita coba kasih di sebelah mana nih? Sebelah mana ya? Sebelah sini kali, biar dekat dengan water areanya, dekat water area. Terus apa lagi nih, kita cek dulu. Plant screen sudah, species food enrichmentnya belum. Species food enrichment, oke. Species food enrichmentnya mungkin kita perlu tambahin lagi. Feeding barrel kita banyakin aja buat mainannya dia. Sini kita kasih di pojok-pojok sini aja. Oke. Terus juga kita kasih sprinkle. Sprinkle. Nah, udah ada sprinkle-nya, jadi biar ada cipratan-cipratan air juga. Wah, ini kita. Nah, di sini jadi ada jembatan ya. Jauh juga ya perginya si Jordan Allen. Si caretaker, tukang bersih-bersih, jauh juga jalannya dong. Sampai ke sini.
Jadi ini jembatan, oh ya. Cuman jembatannya ini mungkin kurang bagus kelihatannya kalau kita ganti aja di sininya. Coba kita ganti pakai yang batang pohon kayak gini ya. Kita pakai lalalala. Kita pakai yang batang pohon. Terus di sini juga kita ganti semua. Kayak kelihatan gak kokoh aja sih kalau pakai besi plat kayak gitu, bukan plat, yang besi kayak gitu. Kita tinggiin. Nah, kalau kayak gini kan udah oke jadinya. Terus di sebelah sini kayaknya ada badaknya, ada yang kesini tadi ya. Nah, ini jalannya belum nyambung. Kenapa belum nyambung? Karena rencananya nanti bakalan gue jadiin safari ride di sini. Ini bakalan jadi area safari. Tuh teman-teman lihat, ini danaunya belum jadi. Lupain aja. Nanti kita bakalan lanjutin. Yang jelas di sini bakalan jadi area safari nanti. Bakalan ngelilingin area Nusantaranya, sama mungkin ada beberapa enclosure lagi, beberapa habitat lagi, dan mungkin area-area yang penuh scenery. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke area museumnya. Kan kita mulai dari sini, kita akan naik. Nah, kita naik tangga dulu, terus jalan, nah terus naik tangga. Nah, sekarang kita masuk di area museumnya, di dalam museumnya maksudnya. Nah, di sini teman-teman lihat, itu ada fosil dari badak ya. Jadi ini emang museum badak. Dan di sini teman-teman lihat ada fosil badak. Coba teman-teman bayangin kalau ini itu fosil badak. Jangan bayangin yang lain ya, cukup fosil badak aja. Nah, terus di sini juga ada education board. Ini ada education board juga di sini, poaching and the exotic pet trade. Nah, nggak ngerti juga saya bahasa Inggrisnya itu apa, panjang banget. Terus kemudian di sebelah sini juga ada, sama juga di sebelah sini juga ada. Nah, di sini juga ada Pogoli traditional medicine. Nah, jadi di sini itu khusus area education. Jadi di sini itu sarana penunjang edukasinya lumayan banyak juga, dan juga fosil hewannya ini, fosil badaknya ini juga ya bisa nambah edukasi lah, bisa nambah pengetahuan juga buat mereka yang pengen tahu seperti apa sih kerangka dari badak. Wow, besar juga ya, lumayan besar juga. Oke, jadi terus terus bangunannya ini sebenarnya itu inspirasinya dari bangunan-bangunan antara bangunan di Aceh, bangunan-bangunan Padang kayak gitu. Cuman masih melekat kayak struktur bangunan Belandanya. Jadi kayak ada bekas-bekas kolonial-kolonial kayak gitu. Nah, cuman mungkin dari dekorasi-dekorasinya itu kita bikin supaya kelihatan lebih tradisional. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang wah, coba lihat teman-teman, banyak, lumayan banyak pengunjung. Jadinya tadinya kosong di daerah sini jadi udah banyak. Oh iya, ada satu lagi nih, di sebelah sini itu ada patung kerbau ya. Patung kerbau yang jadi ikon khas untuk area kandang kerbau ini, untuk area Torajanya ini. Wow. Coba kita lihat dari view orang. Wow, gede banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat atau lagi jalan di sini itu ada patung kerbau yang super gede. Nah, di sini juga ada papan education. Cuman mereka kayaknya capek ya, kejauhan dan waduh, besar banget patung kerbau teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman pengen ke area ini, cukup ingatin aja patung kerbaunya, karena daerah ini tuh bagian ikoniknya itu ya bagian patung kerbaunya ini. Wow, gede banget ya. Dan akhirnya makin ramai juga daerah sini sih. Oke, kita lanjutin aja langsung. Jadi kita akan tambahin sedikit pohon-pohon di sini. Kita akan tambahin pohon-pohon. Biasanya sih daerah tropik itu banyak pohon kelapanya. Jadi gue pengen di sini kayak kita kasih pohon kelapa. Sama ada palem-palem juga kayak gitu. Oke, jadi kita kasih palem, kita kasih kelapa-kelapa juga. Mungkin kita kalau pisang kurang bagus ya, jadinya kelihatannya tuh nggak kontras kalau ada pohon pisang. Coba kita kasih yang lain, mungkin tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kita kasih rumput-rumput biar kelihatan cantik juga, berwarna sedikit lah untuk area kita, area museumnya, biar lebih sedikit berwarna dan juga cantik dan mungkin sedikit lebih rimbun juga. Kita bikin sedikit lebih rimbun juga di sebelah sini. Kita kasih yang besar-besar aja. Ada nggak yang besar-besar pohonnya nih? Wah, kalau ini tapi nggak apa-apa deh, pas gede. Kita kasih pohon gede di beberapa bagian. Mungkin di sebelah sini ya. Nah, sama kita kasih rumput-rumput. Kita kasih pohon, jadi kelihatan kayak ada rumput-rumput kayak gitu. Jadi biar nggak kelihatan lebih, biar nggak kelihatan kosong. Nah, di sini nanti bakalan ada jalan. Kita akan bikin jalan juga di situ. Kita akan konekin jalannya. Oke, jadi sudah kelihatan lebih rimbun dan juga mungkin sudah agak lebih enak kalau dilihat. Nah, tinggal kita tambahin aja di sini mungkin fasilitas kayak kursi pastinya, biar mereka nggak capek dan bisa juga santai kalau lagi liatin si badak-badak itu. Nggak capek ngeliatin para badak-badak. Sama satu lagi di sini belum ada information boardnya. Di sini ada belum ada layar monitor. Kita kasih Indian rhinoceros. Oke. Wait, nggak kelihatan. Oke deh. Jadi teman-teman ya, sudah kita pasang ini untuk board badaknya, dan coba kita lihat. Wah, ternyata lumayan juga. Ternyata badak ini, dengan adanya badak ini jadi lebih ramai pengunjungnya di kebun binatang.
Dan juga area ini, walaupun sebenarnya ini area yang cukup jauh ya, mereka bisa jalan ke sini itu ya luar biasa sih. Cuman di sini sampah masih berserakan, kita kasih tempat sampah juga karena tempat sampah sangat perlu di area ini, karena kalau nggak ada tempat sampah, wah bisa banyak banget tempat sampahnya ya. No more litter. Oke, untuk sementara kan kita cuman kasih tempat sampah di tempat-tempat yang rawan mereka buang. Nah, ini kan contohnya kayak gini nih, baru dibilang udah buang sampah sembarangan. Kita harus lebih, kenapa lihat dari sini, dari situ kan bisa, dari sini juga kan bisa. Nggak tau lah, kita kasih tempat sampah di beberapa tempat supaya mereka nggak buang sampah sembarangan, dan kita juga nggak pusing karena masalah litter ya. Tempat sampahnya sudah kita tambahin. Sekarang mungkin kita akan kasih sedikit bunga-bunga di sini biar tidak terlalu kosong, tidak kelihatan kosong. Dan juga mungkin biar lebih sedikit nutupin daerah rumput-rumput, daerah tanah ini, daerah tanah yang rumput-rumput hijau ini. Kita tutupin aja pakai daun-daun yang ada. Sebenarnya ini banyak juga sih yang cocok untuk kita gunain, tapi gimana caranya supaya ya kelihatan lebih bagus sedikit lah. Coba kita kasih yang ini. Nah, biar kelihatannya seperti merambat kayak gitu ke atas kayak gitu ya. Oke, jadi sedikit aja biar nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu berlebihan bunga-bunganya. Mungkin kayak gini aja. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu episode Planet Zoo Sandbox-nya. Dan nanti kita akan lanjutin lagi Indonesian Zoo-nya. Dan juga mungkin kita akan bikin beberapa bangunan atau mungkin beberapa bagian lagi, tapi mungkin untuk kandang hewannya kita nggak bikin dulu. Mungkin kita akan bikin food shop atau food court, dan juga mungkin ada transport yang perlu kita bikin juga untuk sarana penunjang pengunjung biar bisa berkeliling lebih cepat dan lebih mudah ya. Jadi mungkin kita nggak bikin kandang dulu setelah ini, itu baru kemungkinan. Tapi soalnya gue lihat juga ada yang perlu dibenahin, kayak mungkin ada beberapa bagian yang perlu ditambahin, dan juga kayak kandang orang hutan itu sebenarnya mungkin perlu di rebuild atau dibikin kembali, atau mungkin tetap di situ cuman mungkin dirubah lah bentuknya atau seperti apa. Gue juga masih bingung rencananya seperti apa. Mungkin teman-teman yang punya saran bisa komentar di bawah bakalan seperti apa, atau mungkin kalian punya ide seperti apa gambaran untuk kandang orang utannya kalau misalkan memang kita harus rebuild. Mungkin itu aja, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Dan thank you so much buat kalian yang selalu jadi inspirasi dan semangat gue untuk bisa bikin sesuatu yang baru dan menginspirasi. Semoga ini menginspirasi kalian. So, sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye.
la ciencia, la familia, ok,